KPU Kabupaten Majalengka menggelar rapat pleno terbuka perhitungan suara pemilu serentak tahun 2019. Rapat pleno ini merupakan perdana di Jawa Barat yang digelar di Geraha Sindang Kasih. Dari 26 PPK di Kabupaten Majalengka hingga tadi malam masih menyisakan 5 PPK yang masih melakukan rekapitulasi. Di antaranya Lemah Sugi, Cikijing, Majalengka, Jatiwangi, dan Ligung. Seorang anggota PPK Jatiwangi bagian input data, Ajis Anbar, jatuh pingsan saat melakukan rekapitulasi perhitungan suara karena kelelahan. Sebanyak 14 jenis formulir DAA1, masing-masing jenis beserta flanonya dihadirkan dalam rapat pleno yang dihadiri unsur muspida dan 12 perwakilan partai politik peserta pemilu di Kabupaten Majalengka. Pengawalan ketat dilakukan petugas kepolisian untuk menjaga pengamanan kotak suara yang akan dilakukan rekapitulasi tingkat Kabupaten Majalengka. Gitu ya. Ini adalah tahapan sebagaimana amanat Undang-Undang 7 2017, Yungto PKPU nomor 4 tahun 2019, di mana di situ ada amanat untuk melaksanakan rapat pleno terbuka terkait dengan rekapitulasi uh, hasil penghitungan perolehan suara tingkat tingkat kabupaten. Gitu ya. Karena kita sudah masuk ke rapat pleno tingkat kabupaten, maka hari ini sebetulnya tadi memang ada beberapa yang terlambat ya eh Jatiwangi dan Majalengka baru selesai tadi pagi begitu ya. Tapi ini tidak tidak menjadi kendala bagi kita. Sudah selesai semuanya dan sekarang kita beralih kepada rapat eh, pelanggan terbuka di tingkat eh, kabupaten begitu. Dari Majalengka Jawa Barat at, Pendid, TV. Salam saudara.